Nah, di video kali ini aku mau nunjukin gimana caranya ngapus background foto cuma 5 detik dan tanpa aplikasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel XTX Kreatif terlebih dahulu. Dan kita mulai videonya. Nah, di video sebelumnya kan aku udah pernah bikin video tutorial gimana caranya ngapus background foto dengan PixArt dan background eraser. Nah, di video kali ini aku mau nunjukin gimana caranya ngapus background foto tanpa install aplikasi apapun dan cuma 5 detik dan tanpa klik-klik apapun, kita tinggal masukin fotonya dan otomatis background akan terhapus. Nah, yang kita butuhin di sini cuma browser dan koneksi internet. Langsung aja kalian buka browser kalian lalu ketikkan di address bar remove.bg. Nah, remove.bg ini adalah situs web yang menyediakan layanan gratis untuk menghapus background foto secara online. Nah, saat kita masuk ke laman websitenya, di situ ada keterangan 100% otomatis dalam 5 detik dan tanpa satupun klik. Nah, caranya juga mudah. Kita tinggal klik tombol yang hijau yang ada tulisannya Select a Photo. Nah, terus kita tinggal pilih foto yang mau kita hapus background-nya di handphone kita. Nah, misal aku mau ngapus background dari foto ini. Kita lihat seberapa cerdaskah sistem dari remove.bg ini. Nah, ini dia udah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya cukup halus ya. Kita nggak perlu capek-capek klik-klik atau pakai brush seperti yang di dua aplikasi sebelumnya. Di sini kita tinggal masukin foto dan otomatis akan terhapus background-nya. Nah, sekarang kita coba hapus foto yang objeknya bukan manusia. Kita hapus background dari foto motor ini. Nah, kita lihat. Nah, ternyata remove.bg ini juga bisa ngapus background dari objek selain manusia, walaupun hasilnya kurang sesuai. Nah, di sini kita juga bisa nyesuaiin hasil erasing-nya dengan menggunakan tools edit ini. Nah, terus pilih tab Erase or Restore. Nah, terus buat ngembaliin bagian yang kehapus, kalian bisa pilih Restore. Di situ kita juga bisa nyesuaiin brush size dan offset-nya. Nah, okay, sekarang kita coba foto dengan background yang lebih kompleks lagi. Apakah remove.bg ini bisa? Langsung aja kita coba. Nah, aku pakai ini. Itu kan objeknya jauh dari kamera, terus backgroundnya juga kompleks dan nggak ada objek fokus dan objek yang blur. Nah, kita lihat kayak apa hasilnya. Nah, ternyata hasilnya juga cukup bagus ya. Nah, oke, segitu dulu video tutorial kali ini tentang gimana cara menghapus background foto dengan instan dan tanpa aplikasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel XTX Kreatif. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.